Halo, assalamualaikum, selamat siang. Selamat bertemu lagi, berjumpa lagi sama aku. Nah, aku di sini lagi nunggu anak-anak tadi mau belajar, cuma hujan, jadi nggak ada yang datang ya teman-teman. Dan akhirnya aku ngeleh, aku lapar. Nah, di sini aku tadi bikin bihun goreng ya teman-teman, dan campurannya ada wortel. Ini ada wortel, ada kubis, aku irisin dengan cabe. Nah, dan tadi anak aku goreng telur ya, telur dikasih tepung, digoreng crispy. Nah, sekarang kita mau coba gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata enak. Dan ini bumbunya aku kasih ada ini ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ada merica bubuk ya. Aku ulek, aku gongseng, dan kemudian aku irisin dengan cabai. Rasanya begini banget. Dan endul kekandul kandul. Dan ini cocok buat ini ya teman-teman, untuk bekal anak sekolah ya. Jadi mau ditambahin dengan pakcoy, ora-ari telur, ataupun sosis yang sudah digoreng dipotong-potong, rasanya tetap gini banget, enak banget pokoknya. Terus mau gue makan, dijamin mantul. Masaknya ditambahin kecap sedikit. Pokoknya mantep deh. Mantap. Wow, kandul-kandul. Mantap. Kubisnya masih crunchy ya teman-teman. Yang kurang pedas bisa ditambahin dengan cabe. Wah, ini jangan enak tenang. Ditambah dengan gorengan kerupuk aslinya enak banget ya. Cepatnya juga ya, jelas. Mantep banget. Enak makan di ruangan tempat anak-anak belajar ya teman-teman. Karena tadi nggak jadi ada yang datang, makanya ya wis lah aku nunggu di sini sambil nunggu lapak kecap aku. Dan kita mau makan-makan aja. Tempat aku hijau teman-teman. Gorengan sampai gak bisa. Mantap, pokoknya dijamin jus gandum. Bayangin teman-teman, tinggal sedikit ya.
dan rasanya itu memang endol ke endol ke endol. Bihun goreng, sayurannya masih crunchy. Angel dicukup ya. Oh, mantap. Habis teman-teman. Dan stop. Enak. Sudah habis, tinggal cabe-cabenya aja ya. Tinggal cabe-cabeannya. Oke, teman-teman, cukup sekian ya video kali ini tentang makan-makan bihun goreng. Semoga videoku ini dapat menjadi inspirasi untuk para bunda-bunda untuk masak, inspirasinya untuk masak bihun goreng untuk keluarga. Oke, salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.